반둥 오빠예요? 할로, 새 반둥 오빠. 좋은데. teman-teman di Indonesia lagi di rumah saja kan rumah saja terus bosan kabut saya juga sama ya apalagi teman-teman yang suka K-pop teman-teman yang kangen karaokean ya betul jiwaku jiwa K-popku lagi hilang ya semakin hilang gimana nih makanya untuk teman-teman yang lagi bosan di rumah saja saya beri siap konten ini ya bentar ya Bisa dong, dulu saya sempat buka online shop kan? Tapi kalau mau transfer uang ke Korea, bisa nggak? Gimana ya? Harus ke bank dulu, bawa ini, bawa itu, kena biaya transfer, lain-lainnya. Masa zaman sekarang? Masih beginilah! Tapi tenangnya sekarang udah ada aplikasi baru namanya Tap Remit yang bisa transfer uang ke luar negeri tanpa harus ke bank. Dalam 5 menit uangnya sudah ke transfer. Dan Tap Remit udah memiliki izin resmi dari Bank Indonesia. Biaya charge yang dikeluarkan pun jauh lebih murah daripada lewat bank. Selain itu, lagi ada promo. Gratis 1 kali kirim uang. Jangan lupa ya pakai saja Tap Remit. Bentar ya, ternyata sekarang saya kayak lalat ya. Oke, video pertama. Teman ini cowok yang namanya Im. Bentar ya, ini suaranya benar-benaran dia? Ini beneran ya, kalau orang Korea dengar bagian sini pasti orang Korea mikir, oh orang ini orang Korea. Hebat. Mantap. Ayo kita lanjut. Bring it back. Oke, jadi gini, yang pertama dia jago nge-rap, jago hip hop ya. Dan yang kedua kayaknya dia pernah belajar bahasa Korea. Benar enggak? Nanti ya kasih komentar ya. Teman ini namanya Manda, udah punya YouTube channel. YouTube channel namanya Pra Eunjeong. Hey, 오랑 인도네시아? 기만 아니? Belajar dari mana ya bahasa Korea? Jadi gini, teman ini teman Manda, logat dan pelafalan dua-duanya udah 100% orang Korea. Oke, kita lanjut ya. Saya yakin orang Korea kalau dengar suara Manda pasti mikir yang nyanyinya orang Korea. Pasti ya, pasti pernah belajar bahasa Korea. Guru siapa ya, guru siapa? Guru itu mantap. Saya mengakui. Mola
YG. 디마나 니 YG? 스카랑 디마네야. 하루 땅값 디야 야 부간 땅값 콘타크 디야야. 그럼 레벨 스기니 수분 아니야? 제가 비서 오면 아빠 아빠. 그냥 엔터테인먼트 거래요. 하루 그냥 그 인도네시아 스카랑 인도네시아 본도도 반약 수아라 메르도. 나빠라기 스카랑 수많이 아다 디 루마 사자 간 아스티 냐니 드루스 카라오케 안디 루마 사자 수불란 두아불란 수많이 어도자 디 차고 냐니 마우 두엣 두엣 사마 브리트니 당신의 한수 그 기분이 알 순 없겠지만 괜찮아요 내가 안아줄게요 paling kaget bagian sini. Wah. Wow. YG lagi ngapain kalian? Lagi siap-siap ke Indonesia. Ayo cepat. Wah, Brittany Kimberly. Ada cowok lagi namanya Brian, ayo coba lihat ya. Oh, crushy. Ini kayak crush banget, crush versi Indonesia. Jika kalian udah tahu lagu crush itu apa, kalian pasti bisa mengerti ya, bisa merasa grup crush di sini. Yang terakhir namanya Albert Gunawan. Mantap aktingnya. Kenapa lagi dalam video bisa merasa pau Indonesia kan? Sarangamnida. Kude. Sarangante. Yabare. Yabare ba. Bentar ya kalian ini artistik banget. Ini bukan cover ya, ini music video baru, ini karya dia. Oke, jadi gini, adegan yang saya paling suka itu ya bagian sini. Dan adegan kedua ya sini. Kumaksumida. Sarangamnida. 그대 사랑한대 야바레 야바레바 setahu saya music video asli dari Taeyong gak ada ya, gak ada adegan kayak gini. Berarti Albert Gunawan ini benar-benar mencipta adegan ini. Saya menghormati banget, respect ya. Kenapa lagi pelapalan dia? Kalau saya dengar lagu dia, bisa tulis apa yang dia ngomong, apa yang dia menyanyi. Hebat ya. Saya benar-benar ya, saya sangat suka orang kayak gini, orangnya kreatif dan berani ya. Apa yang dia mikir, apa yang dia nyangka, coba bikinin. Saya benar-benar menghormati, respect. Udah like ya, udah like. Dan kalian jangan lupa like dia.
채널이야 알베르트 구나완 스카랑 서브스크라이버냐 띠가블루 두아오랑 라비 크리에이터가야기니 스하루스냐 서브스크라이버 베르담바 비알 디아 란줏간 가리아디아 스하루스냐 란줏야 란줏 알베르트 구나완 오케이 kalau gitu teman-teman Indonesia peserta yang paling berkesan itu siapa? K-pop star. Mohon kasih tahu dengan komentar. Bagaimana kalian? Ada yang pengen ikut enggak? Ya, jika ada, mohonnya silakan kirim video ke email sini. Oke, kalau gitu ketemu di video selanjutnya. Dadah!